Warga desa mana, Pak? Desa Dondo, Pak. Sebelahnya Wika ini, Pak, Wika. PT Wika. Sering memang di sini, Pak. Kalau memang ada hujan keras, sering memang banjir di sini. Mulai dari ujung sana rumah 7 sampai Wika ini. Jalannya apa aja, sering memang. Bapak, kasihan orang ini. Sampai menangis-menangis orang di situ, kelaparan apa. Di sebelah situ, di sebelah rumah 7 situ. Ada perempuan yang anak-anaknya itu menangis semua di situ, kelaparan. Mulai dari tadi pagi itu, Pak. Tidak nyaman, masalahnya masyarakat juga yang susah, yang begini. Harusnya perusahaan ini harus dari aturannya itu 200 meter ya, dari itu sudah 10 meter atau 20 meter dari. Ya, disinilah pemerintah bagaimana usahanya bisa menindakkan perusahaan. Karena kalau sudah begini, sudah pasti dari jam 3 ini orang antri. Bagaimana rasanya kalau kita masyarakat kecil merasa, terasa? Motor bisa lewat. Oh, ini sampai sana ini, Pak. Sampai di pangkas sana.